Oke, assalamualaikum. Selamat pagi ya, sekarang pagi. Sebenarnya cuti COVID-19 lagi lepas berkemah kat belakang rumah je lah eh. Masa COVID ni. So ini adalah lampu LED beserta kipas. Harga RM45 eh. Lebih kurang lah, RM40 lebih lah eh. Cepatnya pasal beli ke dalam Malaysia je lah. Kalau besi rasanya tak sampai lagi ni. So dia menggunakan bateri 2 biji bateri D eh, size D. So kuat mahal lah eh. RM14 tak silap lama everyday. So jadi 2 bateri D ni masukkan dalam atas bagian atas ni. So jadi berat sebenarnya eh. Sekarang ni okey dengan dia letak bateri jadi berat. Ya, ada klip kat sini. Sebelah, sebelah belakang. Yeah. Ni sebab lepas camping tu lagi dia basah. Tak tahu kenapa. Buang lah eh, dalam kemah. Taklah tisu. Gunung-gunung untuk menyerap lah eh. Dia kering lah. Boleh. Ramai yang tak pasang dia ada hook kat sini eh. Betul-betul. Tolak sikit lah. Masukkan pun kena ikut betul dia lurah dia. So hari ni tak jelas nak on eh. Tapi sebenarnya nak beritahu tak berapa puas hati lah. Seriously lah eh. Lampu okey. Kipasnya tu tak laju. Ada 2 speed. Switchnya kat atas sini. Okey. Kalau nak on lampu kena off. Off LED ni. Belah kanan ni lampu LED ya. Kena off dulu. Baru boleh buka kipas low atau high. Jadi sangat mengecewakan lah sebenarnya ya. Dalam besar gedabah kan. Jadi kita harapkan dia berguna lah eh. Jadi hakikatnya tips eh. Kita beli kipas USB lah eh. Tapi banyak pun tak apa. Kipas USB saiz 6 inci cantik lah eh. Puas hati eh. Dah dapat 3 inci pun tak ada masalah kot. Yang kecil tu portable tu. Tapi boleh pasang banyak. Guna power bank. Lambat bateri habis. Okay, itu saja review